Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Dedeng panjenipun Bapak Panewu wonten ing kapanewon budian ingkang saestu kula hormati Bapak Kapolsek, Bapak Danramil saha Ketua Komunitas saya Kabupaten Sleman, Godian, lan sedaya ingkang keparang rawuh wonten ing siang punika mboten saged kula sebat setunggal muga sugal nggih awit mangke ndak malah ngelasaken wekdal tur nggih ndak malah klentu. Ingkang saestu kula hormati lan semoga panjenengan sekula sami muji syukur dhateng Allah dinia awit saking rahmatipun panjenengan sekula saged tindak wonten ing majelis ingkang mulia punika dalam rangka hari jadi Parel Gu yang ke-8 sekaligus Syawalan kata nggih. Sekedik kita matur bilih minal aizin wal faizin menika mboten ucapan. Dados nek jenengan salaman kalih sesami kok ngucapi minal aizin wal faizin niku nyun ngapunten klentu. Masalahnya nek salaman niku mestine ngucapke taqabbalallahu minna wa minkum saling apura ing ngapuranan. Minal aidin wal faizin menika bermakna min bagian dari al aid yang bermakna agama, berarti kita kembali kepada agama, fitrah kita, kesucian. Wal faizin menika masuk kategori orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu ada beberapa catatan. Nek ngen surat Al-Mukminun, qad aflahal mukminun. Orang yang beriman dan yang beruntung itu alladzina hum fi sholatihim khosingun. Salah satunya dari beberapa catatan adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Namun ingkang baken badhe kula aturaken kaitanipun kalian Syawalan ugi hari jadi Parelgo yang ke-8 menika nek acara Syawalan menika identik kepada saling memaafkan, saling ngapura ing ngapuranan. Mino minal aidin wal faizin menika artosipun boten mohon maaf lahir batin. Mungkin ndak biasanipun didadek siji ngeten pemahamanipun minal aidin wal faizin ki artinya mohon maaf lahir batin salah. Niku min kula wapun matur min bagian dari al aid agama wal faizin orang yang beruntung. Dados mekaten sekedhi lan kula badhe nambahi ugi nggih kula diparingi wekdal pinten menit niki. Niku limuni patang jame kalau merengut ngene. Jadi patang jam ya jenengan wong menungso ki le syukur karo le grenengan ya kerep le grenengan jeneng sewu sing siring ler niku mending lirik kidul-kidul ana pisangi kok ora ana ngono. Niki ya batin. Enje, harapan panjenengan kula selesai kita nderek tarbiyah selama satu Ramadan itu tiada lain kecuali hanya mengharapkan ampunan. Ya, mengharapkan ampunan. Mila wasaringu ila maghfirati mir rabbikum dan bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu. Itu kalau salahnya bermaksiat mohon maaf istighfar kepada Allah, taubat insyaallah Allah menerima. Ning nek salahin jenengan kula sesami sak durunge njaluk ngapura niku Allah tidak membuka pintu maaf. Mula nyun sewu, ada satu riwayat dijamin masuk surga. Kira-kira rak njih jenengan kula niku pingine binjing sedaya pengen nang surga. Napa onten sing kepengin nang neraka?
makanya semuanya kepingin surga, dijamin masuk surga. Itu riwayat menyebutkan sebelum tidur itu berdoa seperti biasa, berdungo, baca, menghatamkan Quran. Menghatamkan Quran itu tidak 30 juz kita baca kul huwallah ping telu. Nah, terus falak binas ayat kursi, terus ikrar. Le ikrar ngeten iki. Sopo wong sing tau gawe salah marang aku durung sempat jaluk ngapura marang aku karena Allah wis tak ngapura kabeh. Kok bar kuwi mati jaminane surga. Nek ra yakin ra percaya buktekno. Lah, mulo jenengan kula perlu onone sing jenengane iman. Iman ki yakin, nek yakin ora perlu mbotekke Pak Iwan. Nek jenengan kurang yakin buktekno. Nah, mulo niku nyen sewu. Lah. Nyen ketoke gampang tapi yo sulit prakteknya. Nggih. Dan karena kita merasa banyak dosa, maka perlu segera menuju kepada ampunan Tuhanmu. Insya Allah janji Allah akan memberikan kabar baik, kabar gembira buat kita, yaitu wa jannatin ngarduhas samawatu wal ar. Surga yang seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk kita, tapi catatannya harus ada uiddat lil muttaqin. Harus ada ketakwaan. Lah nek dilajengke ayat menika alladzina yunfikuna fis sarai wadzara, wong sik takwa kuwi sing gelem nyisihke bandane di waktu lapang, di waktu sempit. Bapak Ibu, monggo nyun sewu, ketoke ikrar gampang ning monggo pun tirakaken. Tirakaken hubungane kali sarai wadzara nggih. Duwite okeh, monggo. Duwite okeh. Sedakoe okeh. Sedakoe. Duwite sithik. Duwite sithik. Sedakoe sithik. Sedakoe sithik. Ora duwe duit. Ora duwe duit. Tetep sedakoh. Tetep sedakoh. Wis cake hebat. Ning menungso okeh-okeh duwite okeh li sedakoh sithik. Duwite sithik ora so opo meneh orang duwe salah sarwadoro sedekah jangan dimaknai uang. Sing paling gampang tur marake sehat gampang senyum. Relawan parel gul ki aja pisan nek petuk kanca japrut mekruk metucu. Oh nek Mas Iwan ki pancen jinis. Mesem okeh mesem niku sedekah. Sing penting meseme ana maknane. Aja ra ana apa-apa kok mesem. Nek ra ana apa-apa mesem ki jenenge stres. Wong stres ki titenane gampang ora iso waing. Jenengan Mas Iwan golek ana wong edan, nek waing potonen tak bayar 1000. Ya nensew nek ana wong edan kok waing. Nomor loro nangis ra metu iluwe. Mula jenengan nek engko nangis kok ra metu iluwe cepet gawa nang Gracia. Berarti stres. Nah, mula sarra wa dzara menyisihkan hartanya di waktu lapang, di waktu sempit. Empat waktu yang afdol untuk bersedekah. Waktu sehat, waktu kekurangan, waktu kita sangat membutuhkan, waktu kepingin kaya. Empat waktu yang tepat untuk sedekah. Tidak mudah, ngomongnya gampang, prakteke angel. Wal kadziminal ghaidha, surga sing nomor loro sing bakal dicawes kitu mrap wong sing iso meperhowo nafsu marah. Marah kira ana gunane yen sewu Pak. Kulo nate dicengkiwing kalih warga kulo ngeten iki. Dicengkiwing ning kulo nek balas cengkiwing gelut. Mula kulo dicengkiwing ra balas mergane rawani. Ora kok rawani. Ning nek nyun sewu kita kalau menyelesaikan masalah dengan kemarahan
tidak akan selesai. Mula nek ana wong nesu nek areng rampung sing siji kudu gelem ngalah. Nyun sewu, wah, relawan iku wis werna-werna menghadapi orang nggih. Nyun sewu, mula nek nyun sewu syarat siji nek ana wong nesu niki untuk melemahkan orang yang marah, siji ojo dideleng raine, loro suarane nongi sore, wis don. Mula kula dicengkiwing kula ra ndeleng raine, kula langsung dingkluk, monggo Pak nek ndi masalah dirembuk. Kula lirih ning ngomong, tengok ngriku mencak-mencak langsung lemes. Bar kuwi ngerangkul kula langsung minta maaf miskomunikasi karena ada fitnah di dalamnya. Nah, mula wal kadzi minal ghaidho meperhawa nafsu marah. Bapak-bapak nek garwane nesu jenengan rosah melu nesu nengke wae kesel rak yo meneng dhewe. Syukur jenengan ngapalke donga. Bojone nesu jenengan langsung donga. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syariha wa syarri ma jabaltaha alaih. Jenengan nek garwane nesu donga ngoten niku syaratte tangane templek nggo bathuk plek mari. Catetane nek dungane apal. Dungane ra apal ya sampluk jenengan. Nggih, kecuali lambari 1000. Wal kadziminal ghadaw wal afina aninas. Kalau ada salah orang lain tolong dengan hati yang longgar berilah maaf. Pesan Luqmanul Hakim, ahsin man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti hatimu. Nek berbuat baik kepada orang yang baik lumrah Pak. Wis ranggumun. Ning nek ngapiki marang wong sing ngeleki luar biasa, mulia di depan Allah. Ya, itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai perbuatan yang baik. Insyaallah parelku sudah kerjaannya memang membantu dan berbuat demi kemaslahatan. Mila nyun sewu lanjutkan. Ya, lanjutkan untuk tidak mengenal lelah. Nyun sewu. Kula yo kalih Mas sapa Mas Waris wingi tenggen kula. Waduh. Kula jadwalipun rada aduh iki Mas. Ning ora masalah. Kula wau dalu wangsul jam kalih. Gek mapan turu subuh wis wonten kajian jam 7 mangkat teng Gunung Kidul Jedis Dondong mriko Saptosari jam 2 teng riki bareng asari seh teng Kilen Progo. Yo nyun sewu. Nggih. Karena saya juga jiwa relawan. Ning beda. Nah, beda anune napa ne? Lho. Mboten Pak, kula teng niki relawan, Pak. Jadi ketua parel resah nyiapke amplop. Lah, isine ya ora perlu diwehke kolom. Ming nek perlu ya syukur ditransfer. Ya mohon maaf guyon ya. Jadi wallahu yuhibbul muhsin. Tapi semuanya itu sirna karena kita mempunyai tiga hal yang menghilangkan ibadah kita, sholat kita, kemudian puasa kita. Itu tidak akan berarti kalau kita punya tiga watak. Satu, saling memutus silaturahmi, membenci. Dua, ya ini seorang istri yang berani kepada suami. Kalau dibalik, suami yang mendolimi istri. Yang ketiga, kita berani kepada kedua orang tua. Karena orang tua sangatlah syukur kita ini jadikan bapakku rajaku, ibuku ratuku. Yang namanya raja dan ratu itu tidak pernah diperintah. Tapi apa kenyataan sekarang? Wong tuwa dateke batur kon momong. Halo. Rasake masalah. Ya, itulah kita belum bisa menjadikan ibuku ratuku, bapakku rajuku. Insyaallah saya juga enggak pernah waktu ibu saya hidup itu masih sugeng itu enggak pernah saya kongkonan sama wong tua, enggak pernah. Tapi aku kerap jaluk tulung. Oh, berarti podo ya Pak Wan. Iya, makanya
kita harus menghormati kedua orang tua. Dalam hadis sebutkan penghormatan khusus kepada ibu 3 kali, bapak 1 kali. Karena apa? Walaupun kita gendong ibu, maaf, ada sahabat Nabi menggendong ibunya dari Madinah sampai Mekah. Itu kalau naik bis 6 jam. Iseh tawaf, iseh sa'i, gendong ibu'e. Mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah saya sudah membalas budi jasa ibu saya? Saya sudah gendong dari Madinah tekan Mekah, tawaf dan sa'i. Rasulullah jawab, limung gendong Madinah Mekah tawaf dan sa'i ke isonggungi joli sak serotan ambekan rikolo ibu ngelahirkin jenengan kulo. Padahal ke ngelahirkin nyerot ambekan ping piro Mas Iwan? Nu arep jawab bel kulo ngoten iki wong urung tau ngelahirke. Maka jangan sekali-kali kita berani fala takullahuma uf, yang mengatakan uf ah tidak boleh. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, pergaulilah kedua orang tua itu dengan baik. Fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā, kita tidak boleh mengatakan apa meneh kok gah. Jadi nek bapak-bapak dijak karo ibuke, ayo Pak, niliki bapak lor kono, jenengan ya kudune paham. Ya wis yo Bu, yo tak terke. Oh ya bapak ki biasane nek ngerokok senenge apa? Ngoten niku. Ibu jawab, "Oh, gudang garam, mampir warung tak tukokne." Ngoten. Beto rokok gudang garam weh ki mertua, subhanallah. Jenengan dalem, ya Allah, nak kumantulan ngerti tenan wis aku ora bakal lali le. Sesuk kowe tak wenehi kebon lor kono lho. Rokok kok jugil kebon. Ora teko-teko malah tekon, Pak, di rokok. Maaf, itu jenenge ora paham niku. Ya. Jadi insyaallah dengan adanya kita saling memaafkan berarti kita kembali kepada kesucian. Dan yang jelas kita saat ini dalam rangka ulang tahun ya, hari jadi Parelgo yang ke-8 ini, kita harus tetap semangat.